Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program, which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 24. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-24. Iya, kita tadi baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada sebentar ya. Ya Allah. Sebentar. Oke. Kita tadi baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Can't Help Falling in Love dari Hayley Reinhardt. Lalu ada Don't Start Now dari Dua Lipa. Lalu ada Like a Flowing Wind dari Day 6. Ini tadi di request oleh Itzke ya. Betul. Dan kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yakni segmen ketiga. Bincang-bincang dan bintang tamu kita pada malam hari ini dengan topik garis besar secara basically yaitu stories behind streaming scene of Gestar. Udah, Pok? Udah. Oke. Okay. Apa nih? Apa nih? Karena belum ada pertanyaan dari viewer, sebentar ya. Iya. Yeah. Gimana? Sebentar. Oke. Okay. Karena belum ada pertanyaan dari viewer, aku masuk ke pertanyaanku terlebih dahulu ya. Okay. Pertanyaan pertama, Pok, ada kebiasaan yang biasa dikerjakan selagi atau sebelum streaming kah? Selagi dan sebelum streaming. Mm-hmm. Mungkin kayak streamer-streamer lainnya ya, kalau sebelum streaming siap-siapin kalau aku ya paling wajib lighting. Itu ku siapin. Oh, kenapa? Karena menurutku aku lumayan lumayan invest di lighting ya mungkin. Mungkin kayak sekarang yang lampu yang hidup ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 lampu yang hidup secara barengan sekarang. Kalau misalnya ada apa enggak ya? Karena aku pengen tampilan bagus gitu. Karena pengen tampilan bagus dan itu gak cuman aku kayak buat viewer doang. Ini juga kayak kepuasan diri sendiri. Jujur aja, okay. Ini kayak aku tuh kayak puas aja kalau misal berhasil dapet formulanya untuk dapetin angle atau lighting yang bagus gitu. Itu kayak puasan sendiri kalau buat aku. Gitu. Itu pertama sih lighting. Terus kedua ya normal ya, OBS dan lain-lain sebagainya, hal yang apalah itu sih. Dan ngisi air juga, itu juga penting, ngisi air. Dan mungkin kalau kebiasaan saat streaming ya, kalau saat streaming sih kayaknya nggak ada kebiasaan yang aneh-aneh sih kalau aku. Paling ngobrol, paling gue ngobrol bentaran di awal. Terus mulai kontennya di mungkin kayak main game gitu, terus di akhir kadang-kadang ada yang ada sesi nyanyi tuh ya, kalau misalnya ada yang redeem, ada yang sesi nyanyi atau karaoke kecil gitu, cuman beberapa lagu dan ya end. Kalau aku bisa gitu. Oke, aku sejujurnya tidak sadar kalau lighting gua sampai 8 kayak gini. Iya, mau dijelasin satu-satu apa itu? Boleh, tapi sebelum dijelasin mungkin ada mau balas komentar terlebih dahulu. Ada komentar ini di chat room kayaknya terkait cerita Anda barusan. Ah masa. Apanya ah masa? Apa? Biasanya joget-joget sih kalau gue datang ke stream ini. Apa iya? Iya kah? Enggak.
jarang joget-joget deh aku. Lebih ke push up sih pernah, push up pernah sih. Oh, oke. Okay. Push up doang sih, nggak joget sih, joget jarang sih, joget jarang. Ya. Lebih sering nyanyi dan push up daripada joget sih. Iya, salah-salah kali, salah stream Anda. Oke, okay, kalau gitu kita lanjut ke penjelasan 8 lighting tadi. Aku bikin 8 cuma lighting, satu. Apa aja ya? Apa aja nih? Jadi ya, di belakang monitorku dulu nih, belakang monitorku itu ada ring light. Ada ring light satu. Oke, okay, ring light satu. Ada bohlam 2 di bawahnya ring light. Ini sebenarnya tuh buat buat kalau misalnya apa ya, tampilan ambient gitu loh. Paham gak, Mandi? Oh, ambient. Yang okay, di belakang monitor kan bagus tuh, ya kan? Oke. Okay. Tapi bohlamnya aku buat putih gitu. Jadi kayak bantu lighting muka gitu. Jadi di belakang okay, monitor ada 3 lampu udah, ya kan? 2 bohlam dan 1 ring light. Terus di kananku, di bagian sini nih. Ya. Kananku juga ada lighting putih buat nge-support bagian sini lah. Bagian sini support cahaya putih. Oke. Okay. Nah, terus mungkin yang paling obvious adalah yang ini nih. Ini di belakang, ya. Belakang lemari ada sampai di bawah sini. Ya kan? Ini satu. Oh ya. Yeah. Kelihatan kok tuh. Oh, oke okay, oke. Okay. Ini. Nah, ini nih. Ya. Ini nih. Ini sampai ini, sampai panjang tuh. 4 meter ya. Kalau enggak salah 4 meter itu satu lampu. Satu lampu lagi di sini. Ini nih, sitar satu lampu lagi. Ini buat background. Iya, ya kayak itu sebenarnya ada bohlam, satu bohlam tapi ku tutupin biar enggak silau. Tutupin kayak HVS gitu. DIY doang gitu. DIY. Kayak sama di sini juga itu lampu belajar, ku kasih kayak lighting box DIY juga. Lighting box DIY juga gitu. Jadi enggak perlu mahal-mahal ya, lighting box bisa DIY dari kardus dan HVS gitu doang. Jadi mungkin yang paling obvious ini masih sisa 2, yaitu adalah mungkin ini yang sedikit sulit di apa ya, dilihat, yaitu kalau Mang Adil lihat muka aku sebelah kiri ini ada biru. Ada gak? Sadar gak? Ya, oh ya. Itu ada lampu sendiri di atas itu. Di atas lemari ini ada lampu sendiri biru. Terus di bagian kananku ada nih, ada kanan apa? Tangan nih. Oke, okay, sudah kembali. Enggak, udah kembali. Ini connection successful. Udah. Jadi sudah kembali seharusnya. Ah, iya, oke. Okay. Oke, okay, kita tanya. Aku tanya dua hal ya, karena tadi udah menjelaskan mengenai lighting. Boleh tanya budget kah? Oh, budget. Budget ya, untuk lighting. Oh, iya, of course. Atau apa? Atau aku mau tanya tiga hal kayaknya terkait ini deh. Iya. Sorry. Terkait sorry. Lightning 8 ini. Budgetnya berapa kah? Untuk budget sendiri ya. Kan basically ini sangat opsional ya, tidak harus sangat ada. Sangat opsional sekali. Sebenarnya ada apa ya? Ada beberapa yang sangat murah, bahkan kayak aku cuman beli ring light 25.000. Ada dua lampu juga 25.000 juga. Terus ada yang gratis karena lampu belajar udah punya dari dulu. Terus yang mahal itu yang bohlam. Bohlam. Kayak bohlam di belakang monitor itu lumayan karena gara-garanya adalah smart lamp aja gitu. Gara-gara smart lamp aja. Jadi dia bisa ku atur putih, ku atur warnanya mau apa gitu. Sama juga kayak gini. Sama yang ini si strip, sama yang ini juga, itu juga mahal sebenarnya. Rada yang bohlam yang sebelah ini itu kalau nggak salah ya 120-an
1.000 kalau yang satu aja. Satu doang. Kalau yang di belakang monitor malah 90.000 satunya. 90.000 jadi lumayan 180, 300 sama ini. Stripnya itu kalau stripnya 4 meter itu sekitar 140 ditambah adaptornya itu 100-an. Jadi 240. 240 tambah 300 tadi jadi 540. 540 ditambah 3 lampu 25 jadi 75. 540 sampai 75 600 sekian. 15. Iya. Lumayan ya. Tapi emang gara-gara kenapa aku bisa spending gitu, gara-gara ada kepuasan sendiri aja gitu loh, untuk ngehias kamar atau nge-set lighting sampai aku puas gitu. Emang ada kepuasan diri sendiri aja gitu. Dari situ gitu, Bang. Oke, aku mau tanya 3 hal sebenarnya jadi keinget. Tapi aku tanya satu dulu kayaknya dulu sebelum aku tanya yang kedua ya. Yang ketiga. Ada rencana spill setup kah di Twitter setidaknya? Kan cantik ya. Kan enggak mungkin enggak bagus dipamerkan gitu. Belum ada rencana sih. Tapi mungkin sih, mungkin dalam waktu dekat di IG mungkin. Di IG. Oh, oke. Okay. Ya, atau Twitter bisa sih. Mungkin kan lah ya, cantik mungkin. Ya kalau tidak dipamerkan kan apa tidak berniat begitu ingin pamer. Ya mungkin sih, mungkin akan co-share juga gitu. Oke, satu lagi kayaknya pertanyaanku, apakah ada background seni, background dan film seni atau lampu-lampuan? Kan anda basically kayak aku ngelihatnya ya, aku tidak tahu apakah kamu ada background atau tidak, tapi kan orang yang paham mengenai tata letak lampu seni dan bayangan DKKI itu kan punya pemahaman yang dalam seharusnya terkait dengan do you have background? No. Jujur gak ada, sama sekali gak ada. Tapi mungkin gara-garanya adalah aku kadang suka lihat channel YouTube yang kualitas lightingnya tuh bagus gitu. Jadi aku pengen niru aja gitu, pengen niru kualitasnya. Oh, cara bikin kayak dia tuh gimana sih gitu loh. Aku jadi penasaran gitu loh. Seperti kayak ku jelasin hobiku tadi, yaitu adalah pengen tahu hal baru. Salah satunya lampu-lampuan ini. Aku pelajari juga gitu. Caranya bikin kayak bagus itu gimana sih? Gitu. Apa aja sih lampunya gitu loh. Gitu banget. Arah-arahnya juga enak gitu. Oke. Okay. Apakah Anda itu kan sebenarnya salah satu ciri khas dari channel Anda yang saya suka itu Anda bisa ngelihat kamera dan menatap secara langsung. Apa? Apalagi dengan tampang seperti ini ya. Waduh. Siapa yang tidak kesel-sel ya? Waduh. Apakah biasa juga aja, belajar atau beli kamera webcam kah? Untuk ini? Kamera ya. You mungkin actually did a really good job kalau melihat ke kamera. Why? Dan aku iri bagian itu sebenarnya. Karena kamera aku kan gak jelas nanya, aku antara angle-nya yang mengandali bahas antara angle-nya atau kualitas kameranya atau apanya? Cara matamu menatap ke kamera langsung gitu loh. It's basically lebih how artis atau idol looking. Aku sejujurnya aku lebih prefer streamer yang punya webcam, dan apalagi kalau misalnya mereka itu bisa menatap kamera secara langsung. Aku kayak bener-bener lagi ngomong ada eye contact gitu ya. Betul. Oke. Makes me happy. Jujur. Kayak ser. Jujur aku gak begitu merhatiin itu ya malah. Gitu loh. Oh, really? Aku gak begitu merhatiin itu. Mungkin kalau menurut Mang Adli itu sebuah a thing. Menurutku aku gak merhatiin itu. Itu menurutku gak suatu a thing gitu loh. Mungkin ya ini mungkin randomnya orang, preferensinya bisa beda-beda kan. Mungkin kayak walaupun lihat kamera, mungkin yang cuman kayak lirik doang bisa menarik gitu bagi orang. Kalau menurutku kalau aku sih, kalau emang konteksnya lagi ngobrol ya udah bisa langsung tatap kamera, tapi kalau konteksnya baru main ya udah gak usah tatap kamera gitu. Ya as simple as that aja. Oke. Okay.
aku kayak pikir kamu heran sama iya aku pikir kamu tuh apa ya, memang sengaja beli kamera ini karena tahu bahwa kualitasnya akan bagus untuk tatap mata. Ternyata tidak. Oke. Untuk kamera ya, mungkin Mang Adli penasaran nggak kamera aku apa? Kinda. Aku pakai HP. Iya. Aku sendiri. Jadi tidak aku panas. Sampai sekarang nggak punya webcam yang proper buat streaming. Dan aku pakai HP sendiri. Aku pakai ada third party app cam gitu yang bisa jadiin HP jadi webcam gitu deh. Aku terbayang mungkin kayak open camera atau SRCPY kah? Iya, iya, SRCPY. Apa, ya. Apa tidak panas? Kan Anda streaming kira-kira 2-3 jam ya? Ya, ya. Satu sesi. Jujur panas. Jujur panas. Tapi mungkin bisa diatur di itunya. Atur di resolusinya dan FPS-nya. Itu bisa membantu banget. Oh, I see. Ya. Kayak tidak banget. Perlu apa sih? FPS yang terlalu tinggi ya, biar bisa perlu. Hemat. Oh, I see. Cuma 720 juga aman gitu. Itu. Oke. Okay. Yap. Wih, I don't know. Maybe itu mungkin ada tips ya kalau misalnya ada orang-orang yang mungkin ngerasa webcam-nya jelek dan dia pengen show their face, mungkin yeah. Bisa pakai HP gitu. Pakai HP aja. Oh. Aku adanya HP ya udah HP aja gitu. Itu aku sih. Tahu. Iya, mungkin baru tahu ya. Oke. Okay. Itu sih. Okay. Oke, okay. Kita lanjut ke pertanyaan aku selanjutnya. Tadi ini ditanyakan oleh Oscar juga, tapi kan tadi terkait dengan mood. Dan sekarang aku secara general, ada tips dan trik kah untuk streaming di Twitch atau Oscar. Platform lain? Oke, ini lanjutan dari tadi ya, Kar. Tips and trik streaming on Twitch or other platform. Kalau aku ya, jujur, aku nggak merasain aku apa ya? Kompeten dalam memberikan tips and trick ini ya, karena aku streaming baru kecil lah, baru dikit lah ya, baru belum ada setahun gitu. Tapi mungkin kalau misalnya pengen tips and trick dari aku ya, kalau aku tuh setiap streaming aku matiin viewer count-ku. Oh, I see. Aku stripin itu di creator dashboard. Aku stripin dan nggak bisa ngelihat viewer kalau kursornya nggak ke situ gitu. Karena menurutku akan sangat jelek sekali mood bila moodnya tergantung sama angka. Jadi kita tuh selama streaming bukan 100% gitu loh. Paham nggak? Nggak 100% dalam streaming. Jadi pas sesuai ekspektasi 100%. Pas di bawah ekspektasi jadi lemes moodnya. Terus pas di atas ekspektasi jadi overwhelmed, malah jadi kagok. Itu yang menurutku tips etik dariku tuh, gak usah liatin viewer count. Itu gak begitu penting kan, dan itu malah bikin moodnya lebih fluktuatif gitu. Oh, kalau menurutku. Okay. Gitu. Good. Menurutku pribadi itu. Habis kah? Iya, gitu doang itu tipsku. Oke. Okay. Kita lanjut, ada pertanyaan selanjutnya dari viewer Kanwa menanyakan, Bang Cipok kan pernah juara shuffle dance tingkat nasionalnya. Bisa kasih tips enggak biar kita tuh enggak malas-malasan dan selalu termotivasi terus untuk belajar? Shuffle in food? Really? Enggak ya, ini kayak random banget kalau shuffle dance-nya. Random banget ya. Mungkin tips and trick agar kita gak malas-malesan ya, dan selalu termotivasi terus untuk belajar. Mungkin apa ya, ini gak bisa di itu sih. Kalau menurutku gak bisa dipaksakan. Karena aku bisa mendapatkan perasaan ini atau perasaan ingin belajar itu ya gara-gara ada background juga. Setiap ada sebab ada akibat. Setuju dong, ya kan? Oke. Dan sebabnya aku bisa
pengen belajar adalah akibat gara-gara sebabnya aku pernah merasa tertinggal. Gitu. As in? Ya, kayak tertinggal pengetahuan lah atau apalah itu loh. Jadi kayak oh ini kayaknya gak bener deh, kayak harus jangan stuck di sini doang deh gitu loh. Harus apapun yang walaupun cuman terbatas apalah, kayak misal device atau apa, tetap harus berusaha gitu. Kayak misalnya jujur aku belajar dulu Premiere Pro atau After Effect itu tuh di laptop yang kentangnya Masya Allah itu. Na'udzubillah itu kentangnya. Kayaknya Core Duo RAM 4. Coba ada gak device orang sekarang yang kayak gitu? Ya itu tidak. Tapi aku jelek dulu banget juga pakai itu. Hah? Betul, aku tapi dulu juga pakai itu basically. Iya kan? Tapi tetap ya kan? Coba dulu kan ya. Nah, aku belajar pakai itu. Itu tuh rendernya Masya Allah lama banget gitu. Betul. Ya kayak gitu, kayak jadi ya gak usah beralasan kayak aku gara-garanya ini jadi gak bisa gini. Ya aku gak bisa gini. Itu jangan, kalau orang niat dia pasti cari waktu dan cari cara. Kalau orang gak niat, dia pasti cari alasan. Nah, itu doang sih. Oke. Okay. Okay, mungkin sudah menjawab pertanyaan dari Kanwa. Kita lanjut ke pertanyaan aku selanjutnya kalau begitu. Nah, okay. Ini kayaknya tadi belum ditanyakan. Tapi mungkin ada momen-momen lain. Ada momen yang paling memorable kah selama ini? Selama streaming di Twitch? Memorable? Jujur, ini aku jujur udah siapin ya pertanyaan ini. Tapi sebenarnya ini benar-benar memorable sih. Pada saat Februari 2023 itu yeah. Pas pertama kali streaming yang pengen yang udah dengan settingan OBS yang aman gitu. Itu aku randomly streaming dan ada teman-temanku Discord yang padahal udah lama nggak bercengkrama tapi datang. Itu menurutku memorable dan aku masih ingat momennya gitu. Aku masih ingat momennya, aku randomly streaming tanpa ngasih tahu siapa-siapa, tanpa apapun lah, gak ada persiapan. Start streaming, jebret. Ada yang datang. Loh, orang ini. Jadi aku seneng banget pada saat dari itu. Pada saat pertama kali streaming dan ada teman-temanku yang datang gitu. Itu sih. Itu berkesan banget. Makasih lo ya teman-teman yang datang pada saat itu. Sampai gitu. Sekarang masih berhubungan baik kan ya dengan orang-orang ini? Iya, alhamdulillah sih masih baik. Ya, alhamdulillah masih baik. Oke, okay. good. Nice to hear. Satu saja kan? Iya. Enggak, ada banyak. Ada sekitar 5 apa? Kan gak normal ya. First streaming 5 langsung. Itu tuh menurut gak normal. Bukan, aku lebih menanyakan kayaknya lebih ke arah momennya, apakah hanya satu momen yang paling memorable? Oh, iya yang paling ku ingat itu sih. Oh, okay. Paling yang tadi yang paling mengejutkan itu juga. Okay. Itu juga sih paling mengejutkan itu juga. Yang tadi udah diceritain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan aku selanjutnya kalau begitu. Oke. Meskipun cuma 9 bulan, tapi ada bittersweet kah yang dirasakan selama ini selama streaming di Twitch? Kayak momen paling menyedihkan dan momen paling menyenangkan basically. Aduh, sedihnya kenapa gitu. Terus ini enak ya, seneng. Pastinya senengnya adalah aku merasa aku bisa improve dari jadi dari sebelum-sebelumnya yang udah aku katakan, aku merasa improve. Kayak misalnya dari aku bisa belajar tentang hal baru gitu, software-software baru, tentang gaya bicara baru, tentang pencarian topik yang baru. Itu aku
senangnya tuh di situ. Aku benar-benar improve di dengan melakukan streaming ini gitu. Itu sangat sangat suka aku. Dan untuk bitter ya, untuk pahitnya ya. Untuk pahitnya yeah. Paling apa ya, Mang Antri ya? Paling kalau ada beberapa hal yang gak berjalan sesuai ekspektasi aja sih gitu. Kayak misalnya apa ya, misalnya kayak berekspektasi ini bakal asik nih, tapi eksekusinya gak begitu gitu. Itu kayaknya pas lagi stream kecewa aja. Kecewa aja kayak oh gini sih, oh gini sih gitu. Jadi ya tapi itu salah satu, menjadi salah satu pembelajaran juga gitu. Jadi learning hal baru juga. Oh ini gak berhasil nih, oh ini gak berhasil nih, oh gak usah lagi, gak usah lagi kayak gitu. Oke kita ya, lanjut kita ke pertanyaan aku selanjutnya kalau begitu. Okay. Karena sudah 9 bulan, mungkin boleh coba membandingkan diri. Waduh. Dari 3, 6 bulan serta 9 bulan yang lalu pas awal streaming. Pasti ada banyak perubahan kan ya? Banyak sih. Mungkin yang paling itu sih, yang paling kelihatan adalah cara aku apa ya, treatment ke viewers ya. Ke cara itu juga mesti beda karena mungkin ke karakternya udah mungkin rada udah develop lah, bisa bilang ya. Udah karakternya udah develop, jadi bisa lebih apa ya, lebih karakter, si viewernya juga udah mulai mengenal gitu kan. Jadi lebih enak gitu daripada dulu yang masih siapa nih orang gitu, masih no one lah ya. No one gitu. Dan juga dulu tuh aku masih sangat sadar bahwa aku belum bisa itu sih, belum bisa kayak konten just chatting itu aku hindari gara-gara aku gak bisa ngomong. Oke. Tapi itu sih sebenarnya sampai sekarang sih, tapi kalau menurutku lebih improve dari dulu, karena dulu benar-benar sekago itu karena aku sebenarnya aslinya juga rada pendiam gitu. Tapi ya udah, kayak di streaming ya kalau bisa lebih ngomong, lebih stand out biar lebih menghibur gitu. Karena ada kayak tuntutan aku menurut diriku sendiri sih lebih ke harus menghibur gitu. Gitu sih banget. Karena kadang juga setelah streaming aku kadang-kadang nge-review diriku sendiri. Bahkan nonton VOD lagi kan ya? Apa? Nonton VOD lagi kan ya? Iya, nonton VOD ku sendiri. Aku tuh menghibur gak sih tadi? Aku tuh, dan kadang-kadang aku terhibur diri sendiri gitu. Kadang terhibur, kadang juga oh ini kurang nih, kurang di sini, kurang di sini. Jadi bisa diperbaiki lagi, perbaiki lagi gitu sih. Nice. Bijak sekali, bagus. Kita lanjutkan ke pertanyaan aku selanjutnya. Ada pencapaian yang telah dicapai kah selama ini? Selama proses streaming di Twitch? Achievement ya. Achievement selama streaming di Twitch. Aku sebenarnya rada bingung sih untuk menjawab pertanyaan ini. Karena kalau misalnya aku jawab dengan jawaban aku udah affiliate, itu tuh bukan gara-gara aku yang achieve gitu. Itu gara-gara penonton yang achieve gitu, gara-gara mereka yang nonton gitu. Jadi aku bisa affiliate. Aku terima kasih banget sama komunitas-komunitasku yang mungkin kenal gitu sama aku dan bisa mendukung sampai affiliate. Itu gara-gara mereka, bukan gara aku yang achieve gitu. Gara-gara mereka yang achieve. Dan mungkin kalau misalnya dikerucutkan apa yang aku achieve ya, mungkin lebih ke aku bisa jadi kayak sekarang, itulah yang aku achieve. Karena mungkin menjawab lanjutan dari pertanyaan yang tadi, perbedaan dari 6 bulan yang lalu atau 9 bulan yang lalu, ya itu gara-gara aku udah kayak gini, itu yang aku achieve. Itu sih, lebih ke situ sih aku mungkin jawabnya pertanyaan ini. Itu sih.
Bang Adri. Okay. Sebenarnya agak kecewa sedikit pas tadi dengar ini gara-gara penonton yang achieve bukan aku yang achieve. Kok rasanya agak mendiskreditkan diri ya? Enggak sih Bang Adri, menurutku ya. Aku tuh sangat merasa terbantu dengan komunitasku gitu. Yang aku dapetin dari beberapa channel yang ku menclok-menclok gitu. Okay. Aku benar-benar merasa terbantu gitu. Dan aku merasa kadang orang yang kan ada ya, orang yang lama banget affiliate-nya. Betul. Itu ya gara-gara kadang-kadang aku merasa dia gara-garanya antara kurang menghibur atau enggak punya komunitas gitu. Belum punya, lebih tepatnya. Belum punya komunitas ya. Betul-betul. Kayak gitu. Jadi ya gara-garanya aku merasa aku tuh cukup cepet untuk achieve affiliate gara-gara yang pastinya aku dulu tuh gak menghibur gitu loh. Aku dulu tuh masih kagok banget orangnya gitu. Masih au-au banget. Apa iya layak untuk affiliate? Enggak. Itu tuh gara-gara komunitas aja kalau menurutku gitu, Bang Adli. Gitu. Oh, itu opini pribadi, boleh setuju apa enggak ya? Gitu. Aku sih tidak merasa begitu ya. Oke. I don't think you actually did that bad. Aku tidak merasa kualitasmu seburuk itu. Tapi kalau dibandingkan dengan yang dulu sampai sekarang ya aku melihatnya semakin improve. Tapi tidak sejelek itu kok menurutku ya. Oke. Thank you though. Oke. Agak sedih dikit. Sedih? Kenapa kok sedih? Sedih karena aku tidak merasa kamu seburuk itu. Mungkin tidak seperfect 10, tapi at least ya 7 atau 8 itu sudah di tangan lah. But... Oke tuh. I don't know about that. You lebih ke aku enggak layak menilai itu. Yang layak memberikan nilai ya viewer. Iya kan? Aku enggak tahu. And I am one of your viewer, even though I'm probably not that loyal, as loyal as the others, but still. Yeah, mungkin itu, ya gitu sih. Okay then, let's continue. Okay. Ini pertanyaan terakhir aku di segmen ketiga. Okay. Ada goal atau plan kah di masa depan? Sama ada impian dan harapan yang belum terrealisasi kah? Goal dan plan sih ya. Kayaknya berat sekali. Goal dan plan. Lebih ke mungkin aku pengen generalin aja sih biar lebih simple ya. Aku pengen mencapai settle secara financial untuk sekarang. Karena menurutku aku butuh itu gitu loh, butuh untuk sekarang. Gak tahu ya apakah aku emang butuh itu atau ini bisa klise gitu, bisa ya apa enggak. Tapi aku merasa sekarang belum stabil. Jadi aku pengen mencapai stabil itu gitu. Financial stable ya. Gitu sih. Ada habis itu kah semua jawaban untuk keempat pertanyaannya? Iya sih untuk udah aku mohon maaf loh ya Mang Adri, karena aku kadang tuh menjeneralisasikan semuanya gitu. Jadi terlalu simple ya perjawabanku. Jadi ya itu sih, emang intinya itu sih untuk goals planku emang di situ dulu gitu. Nanti kalau setelah itu udah tercapai baru mungkin ada plan lagi gitu. Tapi untuk impian dan harapan juga sama-sama gitu. Impian dan harapan berarti sama-sama financially stable juga. Yep. Kalau itu benar. Financially stable untuk sekarang. Oke. Nah, mumpung belum ada pertanyaan dari viewer, sudah habis pertanyaan di segmen ketiga dari aku. Kita akan break lagi kalau begitu. Kita akan mendengarkan break 3 lagu lagi. Gak apa-apa kan? Break lagi. Santuy. Iya, santuy. Iya, mumpung belum ada pertanyaan dari viewer dan pertanyaan dari aku sudah habis. Kita akan lanjut mendengarkan 3 lagu dulu selain ya, break sebentar. Yai. Oh, ada pertanyaan dari viewer.
Oh, Joe_Nathan menanyakan ke bintang tamu kita malam hari ini, Cipok, kalau nggak jadi streamer, apa yang lu lakuin saat ini? Kalau nggak jadi streamer ya, kalau nggak jadi streamer, apa yang aku lakuin? Mungkin I'm gonna start business. Business by yourself or basically with other? By myself, I think. Yeah. Wait, do you have enough fun to do so? Aku lebih ke milih bisnis yang sesuai budget aja gitu. Jadi kan ada banyak macam ya, ada banyak macam yang ya macam-macam lah, bisa budgetnya bisa tinggi banget, bisa rendah banget, tapi itu kan bisa menjadi opsi semuanya gitu loh, jadi opsi semua dan kalau sesuaiin aja budgetnya gitu, jadi bisa aja, jadi gak usah mungkin ini mungkin jadi alasan gitu loh, jangan jadiin alasan untuk berkata enggak gitu loh. Jadi ada kok jalan lain tuh ada gitu loh. Kalau niat untuk mencari. Ya itu sih. Oke. Okay. Yep. Oke. Okay. Belum ada pertanyaan lagi dari viewer. Jadi sementara itu kita setelah ini akan break dulu. Sepertinya ada 3 lagu setelah ini, ada Akad dari Payung Teduh. Ini tadi di request oleh Yuhan Nim atau Ukulele 9999. Kemudian ada dari Kai. Kemudian ada Advice dari Temen. Setelah itu kita akan lanjutkan ke segmen keempat atau segmen terakhir kita bincang-bincang dengan bintang tamu kita malam hari ini, dengan Cipok. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke viewer, ke bintang tamu kita malam hari ini, silahkan gunakan channel point-nya 99 channel point via text atau 369 point via audio kalau ingin ngobrol langsung dengan Cipok. Iya, kalau misal ingin request lagu juga silakan gunakan channel point-nya juga, 189 channel point saja. Itu saja sepertinya. Selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.